Pemberangkatan jemaah dari Madinah ke Mekah terus berlangsung. Petugas lintas sektor pun dikerahkan dalam pemberangkatan jemaah. Enam kloter jemaah calon haji kembali diberangkatkan dari Madinah ke Mekah hari ini. Saat di penginapan, petugas transportasi memastikan jemaah masuk ke bus sesuai rombongan dan kloternya. Sebelum berangkat meninggalkan penginapan dan bertolak ke Masjid Bir Ali untuk bermikot, petugas di atas bus kembali memeriksa ihram dan kelengkapan jemaah sebagai syarat mengambil mikot. Tiba di Masjid Bir Ali, jemaah langsung diarahkan petugas sektor untuk berwudu dan salat sunnah 2 rakaat. Usai melaksanakan salat sunnah, berihram, dan mengucapkan niat umroh, jemaah dihimbau untuk langsung menuju bus. Berpencar rombongannya, kemudian mereka juga kita arahkan agar setiap melakukan mikot sudah memastikan niatnya mereka dari sini, karena kalau udah lewat dari Bir Ali itu nggak sah lagi. Bir Ali merupakan tempat jemaah calon haji bermikot sebelum meninggalkan Madinah untuk berumroh di Mekah. Nama Bir Ali disebut-sebut berasal dari kisah sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib yang menggali sumur dalam jumlah banyak. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, Anyus melaporkan.